Hari ini juga saya mbulang di Pasar Ambarawa satu ekor pesanan seorang, koel satu pasang, bobot 8.000 up. Ini adalah sapi selainnya, sapi yang didapat hari ini dari Pasar Ambarawa. Kakinya bagus, kepalanya bagus. Ini ada kemungkinan bisa calon 1 ton up. Bisa kita lihat sapinya, kepalanya kotak, kakinya masih bagus. Dan ini sapinya adalah lebar, antara atas sampai bawah itu lebar. Oke, lihat sapinya. Ini lagi mau dimuat pulang ke pasar. Ini adalah sapi super yang masih muda dan ada di pasar Pon Ambarawa. Ini lagi mau dimuat, mau dibawa pulang karena ada orang yang pesan beberapa ekor yang sapi super. Cukup licin karena hujan. Si mental super calon monster karena ini masih muda. Iya, dan jarang dapat seperti ini. Ini lagi proses pemuatan, rencana mau dibawa besok ke Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto. Kalau mau nanya harga bisa di WA di nomor saya. Ini jadi cuacanya sudah mendung, bisa kita lihat cuaca di Pasar Pon Ambarawa cukup mendung, makanya kita pulang lebih awal takut hujanan deras. Oke, sekian dulu video kali ini. Oke, ini adalah proses pemuatan. Kita sisa 3 ekor dan bawa yang besar 1 ekor. Oke. Masih di channelnya Mas Udin Jenggot. Bisa kita lihat. Sapi-sapinya. Sama tim Nusantara. Pak. Ora dituku ora. Sesuk esuk pon ngarepe. Yo, ditunggu yo. Ayo gampang kono. Karo Kozin ya. Bapak gampang.
Eh, Brong. Brong. Karo sapa? Kae? 7.000. Apa saiki naik bore terus sini? Heeh. Nah. 10.000, ora susu. Cok apian aku kok. Ini adalah suasana di luar pasar Pon Ambarawa. Kebetulan pasarnya di pinggir jalan raya. Di atasnya ada kuburan Cina. Itu adalah kuburan Cina yang di atas. Terus kita menuju pulang karena pasarnya dibandingin kemarin pembelinya agak sepi ya Mas Rofi ya, hari menurun, ini menurun praktis hari ini. Hari ini dibandingin kemarin penjualannya menurun ya, sangat minimalis. Hari ini boleh dibilang ya kita bawa kita kemarin belanja 7 ekor. Kalau saya 8 ekor terjual di rumah 1 ekor, sama di pasar laku terjual 3 ekor ya Mas. Oke, jadi tinggal 3 ekor. Kalau ada yang berminat silakan. Karena hari Sabtu lagi mau kita jual di pasar Grabak. Jadi bagi yang berminat bisa datang langsung ke kandang atau melalui nomor WA yang sudah dicantumkan. Hari ini bisa kita lihat suasana perjalanan pulangnya. Hujan. Mudah-mudahan ada peminatnya bisa menghubungi di nomor WA, karena kalau enggak bisa dibawa ke pasar. Oke, sekian dulu video perjalanan pulang menuju rumah atau tepatnya rumah saya. Jika ingin berkunjung ke lokasi kandang, ke kandang bisa disebutkan nama kampungnya, Mas Rofi? Bisa, Mas. Dusun Ngandong. Ya, Ngandong. Desa Panaran. Ya. Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Jawa Tengah ya, Mas Rofi ya. Karena ke penonton kita itu tidak hanya dari Jawa Tengah atau mungkin Pulau Jawa, kadang ada luar Jawa. Seluruh jadi Nusantara, jadi kalau nggak disebutkan Magelang itu mana, terkadang orang menyebutnya Magelang itu daerah mana, ya kan? Nah, kalau sudah bilang Jawa Tengah tentu udah paham. Jadi Jawa Tengah itu kalau tepatnya di Magelang itu perbatasan antara Jogja dengan Semarang. Jadi di tengah-tengah antara Jogja dan Semarang itu ada kota Magelang. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.